Fil apa? Fil asah apa? Tak ada. Dan muhal alaih ni, dia punya syarat dia, dia mesti ada hutang dengan muhil. Maka tak bolehlah pindahkan hutang kepada orang yang tak ada apa-apa hutang kepada muhil. Wajah yang lain mengatakan boleh. Maksudnya dia pindahkan tanggungjawab hutang kepada ajnabi yang langsung tak ada kaitan hutang. Tapi ajnabi itu sedia untuk bayarkan. Wajah mukabil kata boleh. Mungkin ada mazhab yang boleh, mazhab lain. Pindahkan hutang. Kemudian baca. Jadi dia ada rukun dia muhil, muhal alaih, muhtal. Kemudian dia ada muhal apa? Dia ada dain. Dia ada muhal bihi, hal bihi. Dia ada dua hutang. Dalam apa ni? Dalam bab hawalah ni dia ada dua hutang. Kalau dalam bab daman satu hutang, bab gadai satu hutang. Di sini ada dua hutang. Satu hutang muhil kepada muhtal. Yang kedua hutang muhal alaih kepada muhil. Maka disyaratkan apa? Sekali lagi. Jadi kalau kamu tengok, dia guna perkataan bi dengan ala. Bi dengan ala. Wa tasihul hawalatu bi ad-daini lazim. Ataupun ala ad-daini lazim. Bi dan ala. Lagi depan. Jadi bi tu hutang siapa? Ala tu hutang siapa? Baca dulu. Baca syarah. Jadi bila dia kata hawalatu bihi, hawalatu bihi itu maksudnya dipanggil hutang antara muhil dengan muhal, muhil dengan muhtal. Hawalatu alaih, hutang antara muhal alaih dengan muhil. Faham? Baca lagi sekali matan. Jadi wa tasihu bidaini lazimi wa alaihi. Faham? Maksudnya dia ada dua hutang. Sama ada hutang bihi dengan hutang alaih, syarat kedua-duanya hutang itu mesti lazim. Faham? Contohnya hutang antara muhil dengan muhal alaih ni adalah hutang tidak lazim. Hutang antara muhil dengan muhtal hutang yang lazim. Maka tak boleh. Maksudnya apa? Mukatab. Jadi muhal alaih tu mukatab. Jadi muhil ni ada hutang dengan muhtal, maka dia kata hutang saya selepas ini dibayar oleh mukatab saya. Maka tak boleh, sebab hutang mukatab dengan dia ni hutang yang tak lazim. Dua-dua hutang tu kena lazim. Dan tidaklah kisah ataupun tidak ada apa-apa perbezaan apa pun sebab hutang. Sebab hutang ni pelbagai.
Ada orang berhutang kerana pinjam duit, qard. Ada orang berhutang kerana beli sesuatu secara berhutang. Ada orang hutang kerana diat, hutang kerana daman, gharam, ganti pelbagai. Kita tak lihat dua hutang itu sepunca hutang tidak memberi apa-apa kesan, faham? Asalkan dia adalah hutang. Kemudian dia bagi berapa contoh sababud dai? Qard, okey. Dia bagi empat contoh. Saman. Saman tu maksudnya bayaran secara bertangguh dalam jual beli. Ujrah sama juga, yang dibayar secara bertangguh. Upah. Kemudian badalul mutlaf. Oh, si fulan telah rosakkan maka dia kena bayar ganti rugi. Itu pun hutang juga. Faham? Dan satu lagi qard lah, hutang. Jadi punca hutang wujud pelbagai. Maka ia tidak ada sebarang perbezaan daripada segi kesahihannya. Yang pasti hutang itu mesti lazim. Faham? Kemudian syamatan. Al-misli. Okey, hutang ni dia ada dua jenis. Satu dipanggil misli, satu lagi dipanggil mutaqawim. Kamu dah belajar dalam babul qard. Ma apa? Kalau misli itu dia kata ma yukalu wa ma yuzanu wa yasihu salamu fihi. Setiap benda yang boleh disukat dan ditimbang dan boleh dibuat akad salam padanya dipanggil misli. Faham? Selain daripada itu dipanggil qawim. Sama ada hutang itu misli lagi fil asahi, mukhalif. Mukabil kata hanya hutang jenis misli sahaja. Hutang mutaqawim tak boleh dibuat hawalah. Kemudian pendapat yang mutamak boleh. Seterusnya nampak wabithamani wa alaihi saman. Sekarang ni dibahaskan tentang saman, bayaran pada muddatil khiyar. Adakah dia boleh dijadikan hawalah bihi dan hawalah alaih? Saman fi muddatil khiyar, faham kan? Dalam tempoh khiyar transaksi telah berlaku tetapi ada khiyar dalam tempoh 3 hari. Maka dalam tempoh khiyar tersebut pembeli yang sepatutnya bayar dia telah buat akad hawalah. Faham? Pembeli dia telah buat akad hawalah, iaitu okey, bayaran untuk barang ni penghutang saya akan bayar bagi pihak saya, menggantikan saya lah, akan bayar menggantikan. Boleh tak? Jadi perbahasan ni adalah apa ni, sama dengan masalah dhaman. Hutang dalam dhaman syaratnya lazim ataupun ayilun ilal luzum. Jadi bila disebut je khiyar dia panggil apa? Ayil, ayilun ilal luzum. Adakah boleh ataupun tidak? Hawalah bihi tak ada khilaf, boleh. Maksudnya saman itu dijadikan hawalah bihi. Faham? Hawalah alaih ada khilaf. Pendapat yang mutamad boleh. Faham ke tak faham ni? Ha? Hawalah alaih itu apa maksudnya? Dihawalahkan ke atasnya. Saman fi muddatil khiyar. Jadi A, B, C. A, B, C. Tulis. Tulis secara 3 segi.
tiga segi. B, C. Jadi A berhutang dengan B, buat dia. A anak panah kepada B. B berhutang dengan C berhutang dengan A. Itu yang asal. Faham? Jadi A itu dipanggil muhil. A dipanggil muhil. C dipanggil muhal alaih. Dan B dipanggil muhtal. Muhtal. Kemudian buat garisan titik A kepada C, garisan titik. Tak nampak kan? Garisan putus. Garisan putus. Macam tak cantik pula. Kecil je putus. Tak ada one line ke? Ha? Bagi one line. Panah, anak panah. Kepala panah. Gelapkan kepala panah. Ha. Itulah proses dia. Ini yang basic punya proses kan. Jadi dia ada dua hutang. Dia ada dua hutang. Jadi kamu dekat garisan hitam tu tulis dain, tengah-tengah tu tulis dain. Boleh je. Dekat garisan hitam tu, maksudnya anak panah hitam tu, A kepada B, tulis sikit tepi dia dain. Bihi dain, bihi dain alaih. Hitam atas, tulis ke atas hitam atas. Bas, duk. Jadi sekarang ni nak dibahaskan jenis-jenis hutang. Jadi sekarang ni dia masukkan pada masalah az-zaman fi muddatil khiyar. Kalau dia jadi dain bihi, maksudnya jenis hutang antara A dengan B ni jenis saman fi muddatil khiyar. Faham? Maka hutang itu dia nak transfer kepada A, kepada C. Maksudnya C akan bayar kepada B saman yang dia kena bayar pada muddatil khiyar. Sebab hutang itu dia tak lazim, tapi dia panggil ayilun ila luzum. Itu dia jadi khilaf tu. Ayilun ila luzum. Pendapat yang dia tak ada khilaf. Yang ni tak ada khilaf. Boleh saman fi muddatil khiyar. Tapi kalau dain alaih, boleh ke juga? Maksudnya A dengan B hutang lain. Hutanglah lain selain daripada saman fi muddatil khiyar. Tapi hutang C dengan A ni adalah saman fi muddatil khiyar. Boleh ke? Boleh juga. Jadi khulasahnya boleh lah, mutlakan. Khulasahnya. Cuma masalah pertama tak ada khilaf. Masalah kedua ada, ada khilaf. Kemudian nampak? Sihatul hawalatu, hawalati
Okay. Bil bin Nujum. Jadi sebelum ni kita dah sebut nujum kitabah ni dia adalah hutang yang tidak lazim. Tidak lazim. Maka adakah boleh dilakukan akad hawalah? Ada dua jenis, dua keadaan. Kalau apa ni sahnya apa dia? Hawalah apa tadi? Hamba lagi yang satu lagi? Alaihi. Maksudnya mukatab ini dia kan menega. Ada orang hutang dengan dia. Maka dia telah buat akad hawalah dengan orang tu. Maksud orang tu adalah si lah. Orang tu adalah si. Dia pula ada komitmen dengan tuan dia. Tuan dia B. Maka dia telah hawalah. Hutang yang kamu sepatutnya bayar pada saya, mukatab, kamu bayar pada tuan saya. Faham? Itu yang dimaksudkan apa? Dia telah hawalahkan nujum kitabah itu yang sepatutnya dia bayar kepada tuan dia. Maka penghutang dia bayar kepada tuan dia. Boleh. Tapi tuan dia pula menerima hutang daripada dia. Betul tak? Sekarang ni tuan dia jadi A. Dia jadi C. Maksudnya muhal alaih. Dan tuan dia pula ada hutang dengan B. Maka dia kata kepada mukatab dia, hutang yang kamu sepatutnya bayar kepada saya, kamu bayar kepada pemihutang saya, iaitu B. Tak boleh. Faham? Tak boleh untuk buat akad hawalah seperti itu. Maksudnya dia nujum kitabah jadi muhal alaih, tak boleh. Tapi jadi muhal bihi, boleh. Faham? Hutang yang jenis nujum kitabah jadi muhal alaih, tak boleh. Tapi jadi muhal bihi, boleh. Boleh. Kemudian sebab apa? Sebab hutang si dengan mukatab tadi tu, dia adalah hutang yang lazim. Faham? Jadi si kot mana pun kena bayar. Sama ada bayar kepada A atau bayar kepada B. Tapi hutang hamba tu kepada tuan dia, dia tak lazim. Faham? Jadi tuan tu dia nak suruh hutang yang sepatutnya bayar kepada dia, bayar kepada orang lain. Tak lazim. Maka tidak boleh. Seterusnya, tahu pula. Tahu. Sama ada hutang dain bihi dengan ataupun dain alih, kedua-duanya mesti maklum. Berapa banyak? Berapa banyak hutang yang antara ni dengan ni, dengan ni dengan ni. Contohnya dia ni ada banyak hutang. Jadi dia nak suruh, dia nak transferkan hutang tu kepada orang ni, hutang yang mana satu, kan? Hutang yang berapa banyak? Berapa peratus punya hutang? Semua ke? Sebahagian ke? Faham? Contohnya A hutangan B RM50,000. Kemudian C hutangan A separuh je RM25,000. Jadi dia kata okay, hutang saya kepada kamu ni transfer, C akan bayar. Jadi berapa banyak C nak bayar? Faham? Hutang C dengan kamu tu berapa? Faham? Nak pindahkan berapa? Dia tak sebisik semua hutang pindah berapa. Jadi mestilah kena maklum, supaya bolehlah nanti kelak B tuntut daripada C benda yang memang berlaku hawalah padanya. Dia pun tak maklum berapa sebenarnya yang dia hawalahkan. So mesti dinyatakan dan dijelaskan. Kemudian hmm
Sebelum ni kan kita belajar dhaman. Dhaman tak boleh kalau majhul, kecuali ibilidiyah. Betul tak? Masalah dhaman kan? Tak boleh dhaman benda yang majhul melainkan ibilidiyah. Boleh. Ibilidiyah ni majhul tapi boleh dhaman. Tapi dalam bab hawalah, ibilidiyah pun tak boleh hawalah. Sebab dia majhul. Faham? Tak boleh kan? Waqilah maksudnya tak boleh lah. Dalam bab dhaman boleh, dalam bab hawalah ibilidiyah tak boleh. Maksudnya dia tidak mustasna, dia tak boleh kerana ilat tak boleh dia adalah jahalah. Baca. Wa yasihu tasawihima. Jadi bila nak buat transfer, dia mesti sama. Samalah transfer dia. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia kena sama daripada segi apa? Kadar lagi jenis. Dia tak boleh si hutangan A dirham, B hutangan A, A hutangan B dinar, tak boleh lah. Dia kena sama. Yang ni hutang beras, yang ni hutang gandum, tak boleh. Dia kena sama. Jenis dia sama lagi, sifat dia sama. Kalau dua-dua dinar, dan mesti dua-dua mukassar ke, ataupun dua-dua musahah ke, sahih. Dia kena sama, tak boleh tak sama. Kalau beras, dua-dua sama. Maksudnya ini grade A, ini pun grade A. Ini grade B, ini pun grade B. Kemudian, daripada segi tempoh dia pun kena sama. Hululan wah sama. Kalau yang ini hal, ini pun kena hal. Kalau ini muajjal, ini pun muajjal. Ini muajjal lagi 2 bulan, ini pun lagi 2 bulan. Lagi. Jadi kita dah sebut semalam, hawalah ni adalah satu cara untuk menguruskan hutang ataupun menyelesaikan hutang, menyusun semula hutang. Apabila akad hawalah telah sah, telah sah, maka secara terus terbebaslah muhil daripada hutangnya dengan muhtal. Faham? Maksudnya bila akad hawalah tu confirm, maka A dikira sudah tidak ada hutang dengan B. B tak boleh minta daripada A pula. Faham? Dikira dia dah, kira dia dah selesai, tak ada apa-apa dah. Sekarang ni B pergi cari C, jangan cari A. Hatta nanti dia sebut, hatta tiba-tiba C tak nak bayar, dia tetap tak boleh pergi kepada A. Faham? Bila dia bersetuju dengan akad hawalah, maka maknanya dia telah bebaskan, ataupun A telah bebas daripada sebarang hutang yang telah dihawalahkan. Baca. Wa yabra'u bil hawalati al-muhil 'an dayn al-muhtal. Bara'ah, bebas daripada kebertanggungjawaban membayar hutang. Dia dah kira dah settle, dia dah tak ada hutang. Kemudian dan muhal alaih pula C dengan A, C kan berhutang dengan A. Maka C dah tak ada apa-apa hubungan segi hutang dengan A. Sekarang ni dia dengan B je. Faham? Muhal alaih berurusan dengan B. Dia pastikan dia bayar hutang kepada B. Dia dengan A dah tak ada kaitan, A dengan B tak ada kaitan. Kemudian jadi hak muhtal tu maksudnya yang sepatutnya dia dapat daripada muhil telah berubah dan berpindah kepada muhal alaih. Dia dah tak ada hak ke atas muhil. Kemudian
فإن تعذر بفلس أو جهل وحلف ونحوهما لم يرجع عن المحيل. Maka dibahaskan bagaimana setelah akad hawalah dibuat, muhal alaih ni dia jadi muflis, maksudnya dia jadi mu'sir. Masa akad hawalah tu 6, maka muhtal dah check dah, dia nak pindah hutang saya kat siapa ni. Oh, nak pindah kepada syarikat ni, syarikat ni ada hutang dengan dia. Maka dia check dulu syarikat ni punya prestasi kewangan, boleh ke bayar. Ha? Sebab keputusan bersetuju dengan akad hawalah, maka maknanya keputusan untuk melepaskan muhil daripada hutangnya. Faham? Dia cek dulu prestasi muhal alih segi kewangan. Sebab apa-apa pun lepas ni dia berurusan dengan muhal alih. Kalau kewangan dia tak bagus, macam mana dia nak bayar hutang? Apa faedah dia buat akad hawalah? Faham? Biasanya orang buat akad hawalah ni kepada orang yang lebih mampu lah. Dia muhil dia tak mampu, tapi kebetulan ada orang lain hutang dengan dia, jadi dia transfer je. Jadi kena check dulu yang tadi kan sebut, mesti dikenali muhal alaih. Semasa akad hawalah tu berlaku, keadaan ataupun prestasi kewangan muhal alaih okey. Tetapi lepas berlaku dia jadi muflis. Muflis apa pun tak ada harta. Jadi muhtal tak bolehlah nak menuntut hutang dia. Soalan dia, boleh tak dia patah balik? Dia pergi semula kepada muhil, mengatakan oleh kerana muhal alai tak boleh bayar, saya minta balik kamu yang kebayar. Tak boleh. Faham? Jadi bila buat akad hawalah, pihak yang terlibat perlu didedahkan risiko ni. Kalau kamu buat, maknanya kamu bersetuju selepas ni tak boleh dah. Faham? Fikir betul-betul. Dia tak boleh dah. Dia dah tak ada apa-apa kaitan. Lam yarji'. Pertama, falas. Muflis. Yang kedua, jahat. Jahat. Jahat ni ingkar. Setelah akad dibuat semua, kemudian bila dia nak tuntut daripada muhal alaih, muhal alaih ingkar. Dia kata tak ada. Saya tak ada hutang dengan eh, contohnya. Semasa akad, dia kata ada. Kemudian dia ingkar. Dan tak ada bukti yang boleh mengesahkan, menyebabkan hak muhtal tu tergantung. Faham? Bila tak ada bukti, maka menyebabkan hak dia tergantung. Maka dia nak patah balik, pergi kepada muhil untuk tuntut semula. Sebab dia kata dia ni engkar pula. Tak boleh. Yang kedua. Yang ketiga, jahat. Yang ketiga, halif. Dia bersumpah. Maksudnya dia bawa kes kepada mahkamah dalam masalah sumpah. Maka mahkamah minta disumpah, dan dia sumpah tak ada hutang. Jadi mahkamah putuskan dia tak ada hutang. Sebenarnya ada hutang, tipu. Contoh. Faham? Maka dia tak bolehlah nak menuntut, sebab mahkamah telah putuskan dia ni tak ada hutang, sebab dia telah diminta bersumpah dan dia bersumpah. Kemudian, walau kana muflisan 'indal hawalati wa jahilahu al-muhtal fala ruju'a lahu. Tak dengar. Apa dia? Walau kana muflisan 'indal hawalati. Bagaimana pula ketika akad hawalah itu muhal alaih sebenarnya telah muflis, tetapi keadaannya telah muflis itu tidak diketahui oleh siapa? Oleh muhtal. Wajahilahul muhtal, maka fala ruju'a lahu. Tak boleh. Lagi? Waqila lahu ruju'u. Maksudnya walaupun dia tak tahu yang muhal alaih itu muflis. Jadi ini dia buat trik lah pula, kan? Buat trik pada orang tu. Sebenarnya orang tu muflis. Tapi muhtal mungkin dia percaya dekat muhil ni. Maka dia bersetuju. Selepas itu baru dia tahu sebenarnya orang tu muflis. Dia tak tahu. Jadi soalan dia, adakah kerana dia tidak tahu, dia dikira terpedaya, lalu akad hawalah yang dia bersetuju itu dikira tak sah? Faham? Bila dikira tak sah, dia boleh minta semula daripada muhil. Adakah begitu? Pendapat yang utamanya tidak. Jahlul muhil ini bukanlah uzur. Faham? Ketidakketahuan, ketidaktahunya ataupun jahilnya muhil, muhtal itu bukanlah uzur. Dia dikira taksir. Sama, suruh tak cek. Faham?
jahil itu bukanlah uzur sebab ada unsur cuai. Sepatutnya memang dia kena check kan, check betul-betul. Jadi alasan saya tidak tahu dia muflis itu tak terpakai. Mukabil kata kita bezakan, dia tahu ke tidak tahu. Kalau dia tahu, dia terima juga, itu jelaslah. Tak ada sebablah dia boleh patah balik. Tapi kalau dia tak tahu tu ada point lah, adalah wajah mengatakan dia teraniaya kan. Tetapi pendapat muktamad melihat dari sudut dia itu cuai, taksir untuk mengecek, untuk mereksa. Maka orang yang cuai ni kita tak uzurkan kejahilan dia. Baca. Dia ada syarat dia. Maksudnya ada satu wajah kata, kalau dia letak syarat, dia malas nak cek, tapi dia backup diri dia, dia kata saya terima akad hawalah ni dengan syarat muhal alih tu memang mampu bayar. Dia tak nak cek lah, nanti dia baru nak cek. Tapi dia dah backup diri dia dengan syarat tu. Maka mukabil asah, mukabil kata ini cukup untuk menjadi apa, pelindungan untuk dia apabila kelak di hadapan rupa-rupanya muhal alih itu muflis, maka dia boleh rujuk semula. Ini mungkinlah kalau buat agreement yang sekarang ni dia pakai qaul dhaif ni dimasukkan. Faham? Sebab bukan semua keadaan mudah untuk memeriksa prestasi kewangan kan dengan segera. Jadi dia pakai qaul dhaif dan letakkan tambahan syarat tu, dengan syarat muhal alih itu bukanlah muflis. Jadi dia boleh jadi pelindungan kelak kalau apa-apa keadaan sebenar terdedah, maka dia boleh kembali kepada muhil untuk menuntut hutang. Kemudian walau ahala al-mushtari bi thaman fa ridda al-mabi'u bi 'aybin wa talab bi al-adhhari. Tulis kat papan hitam mushtari. Tulis dekat apa ni, A, mushtari. Jadi buat anak panah, mushtari ke sini, ke depan. Anak panah mushtari, tarik daripada mushtari. Anak panah, okey, kepala panah dia tak ada. Ajnabi. Ajnabi. Jajak. Tidaklah. Bukan. Tulis B. Tulis B. B. Jadi mushtari ini A, dia ada beli barang dengan B. Faham? Apa farudda apa tadi? Maka jadi A ni beli barang daripada B. Jadi dia kena bayarlah kat B. Faham? Dia kena bayar kat B. Maka dia telah hawalahkan. Yang dia kena bayar kat B tu dia suruh C bayar kepada B. Faham? Maka barang dah ambil, duit belum bayar, dan dia telah memeterai akad hawalah. Dia tak perlulah bayar duit dia, C akan bayar. Kemudian jual beli dia dengan B tu jadi fasakh. Jual beli dia dengan B tu jadi fasakh. Macam mana pula fasakh?
barang yang dibeli pada B tu ada aib dan dia pulangkan balik. Dia kata saya tak nak, saya nak pulangkan balik, nak fasakh. Nak fasakh. Sepatutnya bila akad hawalah telah dibuat, C sudah tidak ada kaitan dengan A. C sekarang ni hanya ada kaitan dengan B kan. Tetapi oleh kerana punca hutang telah batal, maka hawalah pun jadi batal. Punca hutang adalah kewujudan hutang antara A dengan B, iaitu dengan jalan pembelian. Tetapi oleh kerana pembelian itu batal, maka bila pembelian batal, hutang tak ada. Maksudnya hutang A dengan B tak ada. Faham? Bila hutang A dengan B tak ada, maka tak cukuplah rukun hawalah. Bila tak cukuplah rukun hawalah, maka batallah hawalah. Dan bila batallah hawalah, keadaan kembali sedia kala. Faham? Maksudnya kalaulah hawalah ni sah dan diteruskan, maka C tidak ada komitmen dengan A. Sudah tidak ada komitmen dengan A. Tetapi oleh kerana akad hawalah itu telah batal, maka keadaan menjadi sedia kala, iaitu apa? Iaitu kembalilah C ada hutang dengan A. Faham tak? Dia punya logik fiqah dia mudah je. Sebab punca jual beli tu dah tak ada. Jual beli tak ada. Bila jual beli tak ada, hutang tak ada. Faham? Hutang tak ada, apa nak hawalahnya? Faham? Kemudian awil ba'i'u bithamani wa wujida ar-raddu lam tabtul 'ala. Ah, dia terbalik pula. Awil ba'i'u bithamani wa wujida ar-raddu lam tabtul 'ala. Kes yang sama juga. Tapi dia jadi terbalik. Jadi terbalik. Jadi A ni dia beli barang dengan dia jadi terbalik. A beli barang dengan B kan tadi. Maka A kena bayar kepada B. Sekarang B kata tak perlu bayar kepada saya. Bayar kepada satu orang yang lain. Faham? Maksudnya sekarang ni penjual tu jadi muhil. Penjual jadi muhil. Pembeli jadi muhal alai. Dan ada orang lain, satu lagi muhtal. Faham? Sebelum ini yang transfer bayaran tu adalah penjual. Dia transfer. Dia kata, okay, bayaran yang sepatutnya saya bayar kepada kamu, orang lain bayar. Faham? Penghutang saya bayar. Dia juga boleh berlaku penjual. Penjual yang jadi apa? Penjual yang jadi muhil. Penjual yang jadi muhil. Maka dia kata kepada mushtari, hutang itu kamu tak bayar, bayar kat saya. Bayar dekat, bayar dekat orang lain. Kemudian pembeli telah pulangkan balik barang tu. Dia kena pulangkan balik duit mushtari kan. Dia kena pulangkan balik. Bukan dia kena pulangkan balik. Tulis kat papan hitam. Tulis ba'i mushtari ajnabi, segitiga. Ba'i' mushtari ajnabi. Maka ba'i' dia jadi, dia jadi muhil. Tulis. Mushtari jadi muhal alaih. Ajnabi muhtal.
ajnabi jadi muhtam. Ajnabi berhutang dengan baik. Mana boleh ajnabi berhutang? Baik berhutang dengan ajnabi. Baik berhutang dengan ajnabi. Mustari berhutang dengan baik. Jadi mustari kata, baik kata kepada mustari, hutang saya tu kamu kena bayar tu, bayar kepada ajnabi. So buat tu putus, tanda putus. Tanda putus. Apa tu? Antara muhal alih dengan muhtal. Memberi isyarat bahawasanya sekarang ini muhal alih kena bayar kepada muhtal. Faham? Jadi mustari kena bayar kepada baik sebab dia ada beli barang. Faham? Beli barang. Kemudian mustari itu pulangkan balik barang kepada baik. Pulangkan. Selepas akad hawalah dah dibuat. Akad hawalah dibuat, mustari pulangkan balik barang. Bila mustari pulangkan balik barang, sepatutnya tidak ada apa-apalah bayaran yang mustari kena bayar kepada kepada baik. Bila tak ada apa-apa bayaran, jadi apa benda yang si mustari nak kena bayar pada ajnabi? Faham? Mustari yang kena bayar pada ajnabi hutang yang sepatutnya dia bayar kepada baik. Tapi sekarang ni jual beli dah tak sah. Bukan tak sah, fasakh. Maka dia tak adalah hutang. Namun dalam surah ini akad hawalah itu tidak batal. Tetap diteruskan. Apa maksud tetap diteruskan? Mustari tetap kena bayar dengan ajnabi. Faham? Itu maksud diteruskan. Mustari tetap kena bayar dengan ajnabi. Macam lam habis. Kalau mustari kena bayar ke ajnabi, barang yang dia beli dia dah pulangkan sebab ada aib. Jadi dia bayar tu takkan percuma pula. Faham? Dia tak ada apa-apa hutang dengan baik. Jadi dia bayar tu atas dasar apa? Faham tak? Baca depan. Tak habis lagi tu. Lam tabtul. Tak jawab lagi soalan ni. Lam tabtul al-mazhabi. Macam syarah. Kalau tak batal macam mana? Eh, mustari bayar kosong macam tu je. Pasal? Wafarqul awali bita'alluqil haqqi huna bithalithih. Wasawa'un alaihi qabdul muhtali al-mala al-amla. Ikana qabadahu raja'al mustari al-ba'i'i. Itu dia punya jawapan dia. Faham? Jadi, mustari dibayar kepada ajnabi dan dia claim bayaran dia tu daripada baik. Faham? Ha, jadi itulah maksudnya. Dia bukan sebelah pihak je lah. Dia tak dianiaya lah. Dia bayar kepada ajnabi dan nanti yang dia bayar tu diklaim semula daripada daripada baik. Maka dapat balik lah duit yang dia bayar. Wallahu'alam. Subhanallah. 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 Subhanallah.